Jadi aku ada ini sama kakak aku, kita bakal bikin Q&A dari kayak I posted a picture on Instagram, right? Yang tulisannya pokoknya aku bakal bikin Q&A dan aku pengen kalian nanya aku. Kayak nanya kita dan kayak hampir ya 400-an masuk dan thank you so much for the questions and everything. Ya, jadi aku Astri. Dan ini my sister Putri. Ya. Jadi, pokoknya kita bakal bikin Q&A hari ini dan hope you guys enjoy watching this video. Semuanya. Jadi jadi hari ini kan aku udah nge-post foto di Instagram. Aku udah nge-post foto di Instagram aku yang ini. Iya, kelihatan banget. Pas pakai kayak gitu. Diam. Tapi bodoh akan bisa, woi. Enggak bisa nge-fokus. Sih yang bener pot udah pokoknya yang itu lah yang cowok aku udah nge-post foto itu dan pakai caption I'm gonna make a Q&A video and ask us some question because I'm gonna make with my sister so go ask us some question so gitu dan ternyata question yang masuk ada 416. Enggak semua yang masuk itu kan komen kan nggak semuanya question ya yeah, I mean okay let's go ya sekitar segitu pokoknya dan sekarang kita bakal jawabin beberapa pertanyaan baca mungkin dibaca mungkin oh, ya benar. Jadi pertanyaan pertama ada dari Cynthia FH. Okay. Beda berapa tahun kalian? Beda berapa tahun? Kita beda 4 tahun. Beda 4 tahun. Aku kita 3 bersaudara. Ya udah pengen cerita aja gitu. Ada kakak paling yang pertama itu yang at Aji Putra Pur. Bedanya semuanya 4 tahun. Iya. Aku sama Astri itu beda 4 tahun juga. Dan yang kakaknya itu yang ini adiknya. Iya, yeah, emang bokok lebih tua. Ini gosong banget muka gue. Gak apa-apa. Karena ya mati. Oh, udah. Beda berapa tahun? Kita beda 4 tahun. Next, you. Pertanyaan selanjutnya dari Uji Papoy. Kalau sama Putri sama Marisia biasanya berantem soal apa? Soal semua. Kayak kemarin, tadi, Deng. Jadi tadi pagi, aku tuh mau mandi. Put tolong ambilin BB cushion sama pelembab AC di mobil. Cushion. Ya. Tolong ambilin BB cushion Astri sama pelembab AC di mobil. Astri mau mandi ya om gitu. Terus dia ngomong, Jangan biar sendiri lah. Abisnya kamu mandi. Terus minta orang lain ngambilin. Padahal kamu mandi, kenapa gak ambil sebelum mandi? Kan Astri tuh kan mau mandi. Misalnya kayak minta bisa kan? Kan aku mau mandi. Kan mau mandi terus minta tolong gitu. Put tolong ambilin. Karena Astri mau mandi kebetulan. Terus dia lagi gada gitu. Udah minta tolong aja. Tapi ujungnya tau gak diambilin. Udah marah-marah. Udah amat Ri. Next. Dari Angela. Dibaca yang benar dong. Apa tuh L-nya dua? Yaudah, Angela, Angela Virginia. Angela Virginia. Ya, Angela Virginia underscore. Punya bakat nyanyi dari siapa? Bokap atau nyokap? Yang bisa nyanyi kamu doang atau satu keluarga bisa? Bakatnya dari saya. Enggak, Putri gak bisa nyanyi sama sekali. Enggak, aku gak bisa nyanyi. Yang bisa nyanyi cuma Astri doang. Kalau nyanyi kayak kucing kejepit kalau Putri. Enggak, maksudnya. Ya, pokoknya kayaknya mah dari itu deh, dari mami, dari nyokap tuh ibu. Iya, yeah, yeah. Dari nyokap soalnya keluarga nyokap itu tuh, keluarga ibu aku ya, itu. Ya tapi yang kemarin itu, yang di apa? Yang acara ini? Itu, oh itu keluarga. Itu keluarga diri? Ya beda, tuh gak maksudnya, jadi ibu aku itu, ayahnya ibu aku itu keluarganya keluarga penyanyi. Bisa dibilang gitu, semuanya bisa nyanyi, jadi turunnya ke aku, tapi ke aku doang. Yeay, picture, oke okay. Next. Dari Cipa. Kak, pertama suka nyanyi kelas berapa? Pernah ikut les nyanyi enggak, Kak? By the way, say hi ke Cipa dong. 1, 2, 3. Hai Cipa. Gimana sih? 1, 2, 3. Hai Cipa. Oke, pertama suka nyanyi kelas SD. Yeah, probably. Atau tapi
ya SD kelas berapa juga gak tahu. Pokoknya, oh inget dulu waktu kamu ke rumah sama Katalia. And I was like singing my original song sambil lari-lari. Itu waktu di Margahayu. Apa sih, enggak banget deh. Serius? Waktu di Margahayu. Ya pokoknya intinya SD. SD. Kayaknya kelas 1 kan? Enggak lah. Si kelas 1 baru juga. Berjalan. Ya kelas 1 SD pokoknya. Pokoknya beneran sampai ikut nyanyi itu ya pas SD. Iya kelas 5 kelas SD. Itu juara nasional. Dari Ed Rahmaniasi fans. Kok galau terus? Soalnya thanks to you. Oh, ya, nanti ntar aku putri sensor. Oh, ya pokoknya gitu. Ya, jadi gitu. Jadi Adot ayam. Apa ini ayam? Tapi gara-gara username adot ayam udah ada, jadi pasti cek. Free fact kalian masing-masing. Putri dulu Pak Asri. Gak mau temen lo. Ya udah, Asri ke Putri. Putri itu jelek. Benar. Free factnya Putri. Putri itu open minded. Dua. Putri itu nggak pernah tutup. Nggak pernah tutup apapun. Tutup botol. Tutup odol. Tutup shampoo. Gak pernah ditutup. Ditutup sekarang ya tutup. Lagi Putri itu diem-diem caring. Sekarang gue Asri. Yang paling pertama itu mandinya lama banget. Itu dia mandinya bisa keliling Eropa balik Asri belum selesai. Keliling Eropa balik Asri belum selesai. Keliling Eropa balik Asri belum selesai. Sumpah itu Asri mandinya lama banget. Terus yang kedua, gampang banget tidur di mana? Okay, pelor. Pelor, which is nempel. Molor. Terus lagi ya. Cantik ya masih. Ya, misalnya ini. Fact that everyone knows. Next, Pratika. Kak Sri berantem nggak sama adik kak? Sama adik kakak, kalau gue tau kan apa. Kak sering berantem gak sama adik kakak? Sama adik, ini berarti nanya ke Asri kan? Berarti she's older than me, like 4 years older and I'm 4 years younger. Saya yang lebih tua. Yeah, but I look so much older, I know. Okay, terus? Okay, no, aku lebih tua daripada Asri. Asri lebih muda daripada Putri. Lebih muda 4 tahun. Yeah. But I look 4 years older. Dari apa? Yosandra Tau. TW Yosandra tahu. Sifat yang terburuk yang kamu punya menurut kamu dan gimana cara ubahnya? Aku pemarah. Gampang banget marah, gampang banget kesal, gampang banget emosi, baperan lah. Ubahnya tuh terus gak tau ubahnya gimana. Gitu. Terus from at Niluh. So, bacanya gimana? Apa hal yang paling berkesan selama tahun 2016? Enggak sih, buat Putri mungkin biasa aja. Tapi buat aku kayak life change. Ya soalnya kayak I start everything 2016 gitu. Enggak sih, I start everything 4 years ago. Ya betul kayak sekarang. Ya betul kayak sekarang. Mungkin gak ada yang nanya, tapi paling berkesan buat aku ketemu anatomi. Ketemu anatomi. Ketemu anatomi. Ketemu anatomi. Oh. Ya. Ini banyak yang berubah 2016. Kau kayak gini. Kayak gini. Because 2016. It happens in 2016. So thank you. Next. Kamu, baca ini. Dari Eva Chris Denet. Maaf ya kalau namanya salah. Kalau ngerekam video, covernya pakai apa kamera yang kamu upload ke Snapchat gitu? Bukan Snapchat, tapi SoundCloud. Oh my god. Oh, lagi. I never upload that. Iya iya, sorry. Dari Eva Christine. Kalau ngerekam video, covernya pakai HP apa kamera? Yang kamu upload ke SC itu direkam pakai bantuan mikrofon juga. Jadi kalau ngerekam video covernya dulu pakai HP, terus mikrofonnya pakai headset. Jadi kayak tahu kan yang buat ngomong itu, aku pakai itu sekitar lo. Sehingga pakai lighting yang like super black. Dah. Terus kayak kemajuan akhirnya pakai kamera
tapi nggak pakai mikrofon awalnya. But then I discovered bahwa sering pakai mikrofon, jadi ya udah pakai mikrofon. Akhirnya pakai mikrofon sekarang, jadi kayak di ya gitu. Ya. Jadi sekarang pakai kamera sama pakai mikrofon. Next. Dari Ed Natasha. Natasha. Tanggal lahir kapan? Umurnya berapa? Tanggal lahir sensor tahun 97. Ya, saya tahun 97. Tanggal lahir aku lahir tanggal 4 Juli 2001. 2001 tahun 97. Jadi beda 4 tahun. 2001 berarti umur kamu berapa tahun ini? 16. 16. Putri, nah, Putri 20. Jadi jelas ya lebih tua siapa? Cuma mukanya, mukanya yang ini sangat lebih tua, so old. Look at that. Dah, next. S T Y Y Y T Y. Kak Astri jelasin spesifikasi kacamatanya dong. Aku pengen beli kayak gitu tapi takut nggak sama. Jadi kacam. Kacamatanya mereknya Calvin Klein. Nih, Calvin Klein. Frame-nya itu apa ini bulat ya? Oval atau oval? Kotak oval. Kotak. Kotak menunjuk bulat gitu. Menunjuk bulat gitu. Bulat gitu. Enggak bulat. Bulat. Agak terus bulet. Ada gitu loh. Ada gitunya. Ada kayak kaat. Ada gitu. Kayak eye-nya gitu kayak. Sini gitu. Terus udah baret. Banyak banget. Next, dari Satria underscore Awatara, belajar petikan itu otodidak atau dari guru kak? Aku gitar otodidak, awalnya terinspirasi oleh seseorang. Inspirasi. Serius? Seseorang siapa tuh? Adalah sama itu, karena aku ngeliat dia main gitar tapi chordnya aneh gitu, kayak pengen bisa kayak gitu. Awalnya I started with lagu Honeymoon Avenue, itu lagu pertama aku belajar gitar. Bener-bener kayak sendiri gitu. Hmm, iya, oke. Tapi itu kayak kertasnya bener-bener deh, apa-apa gitu kan. Terus, dan yaudah, belajar yang lain. Terus kayak gini deh, ngeliat-liat orang. Terus ikutin sedikit. Dari Salsabila Putri underscore gay. Aku punya pacar. Amin. Kamu yang ngecam? Amin. Amin, berarti gak punya. Oke, next. Dari Hindra Wonder. Indrawan RR. Aslinya hitam atau putih? Jadi, aslinya tuh Astri putih. Cuman, pas lahir itu langsung kecemplung areng. Jadi kayak gini. Oke, okay, I was born black. Jadi asli. No offense. Not meaning to be racist or anything. In the truth, okay, I'm black. Okay. Black as in gosong. Iya, gosong. Gosong. Yeah. No, actually some certain parts of my body is white. Next. Dari 21. Tingginya berapa sentimeter? Aku 160-an. 160. Enggak. I'm taller than you. Enggak, kita masih sama. I'm taller. Masih enggak harus stand up, right? Enggak, masih sama. Enggak, iya, oke. Next dari Akmalele. Akmalele. Okay. Biasa okay. Record pakai mikrofon apa? Aku dulu pakai Meteor mic, tapi goreng. Mati baru 2 minggu. Terus sekarang pakai Producer USB M Audio. Mau tuh mereknya yang mana? Ya pokoknya itu Producer USB M Audio. Next. Dinda Awalia 8. Pakai kamera apa? Pakai Sony Alpha 5000. Beli 6.300. Okay. Banyak yang lebih bagus kalau kayak gitu caranya. Mending beli ini, mending beli itu. Next. Iya. Ya, dari Nameless Rap. Kenapa nggak pernah cover lagu? Kenapa nggak pernah cover lagu with your sister? Because my sister lives in Surabaya. Tapi alasan
alasan intinya itu karena aku nggak bisa nyanyi sama sekali. Kan bisa cover main gitu, aku nyanyi. Tapi enggak sih, alasan utamanya because she lives in Surabaya, so it's fine. Kita nggak bisa nyanyi. Kita ini long distance relationship, bro. Oh, onyonyon. Lo kasar. Tapi kok nge-like kali? Like dari ada serial lah. Asli jomblo atau lagi gagal move on kalau nge-cover lagu. Sedih pas banget ekspresi. Satu jomblo benar, gagal move on. Sama siapa? Coba sebutin namanya. Anu. Kalau cover lagu sedih banget ya, karena emang ya kalau misalnya kamu cover lagu enggak pakai hati enggak akan bagus satu. Orang-orang tuh enggak akan kayak feels. Lagi cuma kayak suaranya bagus. Okay, you have to use your heart if you sing it. Kita next. Bangkit. Asri Dab. Next. Next. Kita kak. Ini lagu spontan. Apa ya? Tapi juga spontan, lagi nyanyi dong. Kita usai di sini sebelum lanjut dari The Fapper deh. Kak, coba cover lagunya Bruno Mars dong. So baby, let's just turn down the lights and close the doors. Ooh, I love that dress, but you won't need it anymore. We won't need it no more. Let's just kiss till we're naked, baby. Versace on the next. Dari Ed Aditya AWP. Mau sampai kapan Putri jomblo? Sampai dapat. For your information, Putri itu udah 20 tahun. Dia belum pernah pacaran sekalipun. Oke, okay, jadi itu aja video Q&A dari kita. Terima kasih udah mau nonton. Thank you for udah spending your time to watch this kind of to watch this unimportant shit. Anaknya kebanyakan. To watch this. Thank you for watching our unimportant shit right here. You can't say shit on YouTube. You're gonna say that's illegal. You're not allowed to say that. It's legal, see? Yeah. So thank you for watching us today. And see you the video. Goodbye. Goodbye, Gita. Goodbye.